Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses insyaAllah bagi Irtun Nabawi membuat program yang sangat bagus, yaitu Pondok Sanad, yang dengan tujuan adalah membangkitkan dan menggairahkan cinta kepada Nabi SAW yang merupakan pokok daripada iman. Orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ditolak cinta mereka dengan segala bahasa, dan mereka tetap mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah menyatakan, katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu mencintai Allah, maka kamu harus mengikuti aku, yaitu Nabi Muhammad. Mencintai aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya Allah akan membalas cinta kepada kalian, dan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nonsen, tanpa cinta kepada Nabi, manusia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mudah-mudahan program ini akan bisa menjadi sebab tumbuhnya dan gairahnya cinta kepada Nabi semakin besar pada hati-hati kaum mukminin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.